warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tekes, Sobat Tekes, kali ini kita akan review bersama channel MECCA review matchbox Germany nomor 9 dari 12, yaitu apa? Mercedes-Benz 15, Mercedes-Benz G500. Nah, ini cut-nya guys, keren sekali. 2022, 3 tahun ke atas, metal. Tampak belakang guys, ini beli. Buat bukanya guys, biar nggak rusak katnya. Sayang, bagus katnya. Bentar ya guys, kita buka dulu. Oke guys, sambil nunggu dibuka, kembali kita cek bagian sini guys. Keren ya guys ya. Oke. Nah itu pemandangannya guys, mantap. Ada gunung, Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Gunung, saya lupa Gunung Gede atau Gunung Pangrango. Oke guys, kembali ke sini, nampaknya sudah bisa dibuka. Kita lihat, ya, dikit-dikit langsung ya. Easy. Oke guys, langsung kita cek guys. Langsung saja guys, bagian depan lampunya bulat dengan logo Mercy. Lampunya bulat guys ya, bulat, di bawahnya ada strip. Kemudian logo Mercy dengan grillnya gede-gede. Oke, meter, kesan offroadnya guys ya. Oke, di kaca depan sini ada spion dan dampak depan, kemudian ada grill lagi di atasnya. Kemudian ada wiper. Oke, tidak ada stiker ya, hanya tampok lampu saja. Kemudian kita ke bagian samping. Bannya, velgnya ada list chrome-nya seperti ini, tidak ada suspensi. Oke. Ini keren guys. Ini ada sayapnya guys. Ini sayap atau apa ini? Keren banget. Dan di sini ada apa namanya? Spakbornya. Ini ada ininya nih. Pembagi udaranya. Ini kayak off road apa balap nih. Ya, keren guys. Kacanya ada 3, 1 2 3 dibagi 3 bagian. Keren nih, mantap ini. Oke, dari belakang ada ban serepnya guys. Ban serepnya ada logo Mercy-nya, ditutup dengan cover ya, dengan logo Mercy. Ada wiper belakang guys, di kacanya, di kaca bagian belakang. Lampu tidak ada ya. Oke, dari samping kiri dan samping kanan nggak ada beda. Paling bensin kali ya. Bensin enggak ada di sini juga. Kanan dan kiri tidak ada tempat buat bensin ya. Sama. Oke, dari atas ada garis-garis penguat ini guys. Penguat atapnya. Nah, ini sepertinya ada yang model sunroof nih. Oke, kita dari bawah guys. Bawahnya ada tampil matchbox Mercedes-Benz G-Class 2018 ternyata ya ini. Pada gambar gajahnya. Kita lihat interiornya guys. Ini setirnya, setir mana nih? Setir kiri ya. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Serius. Oh ini setirnya. Tuh ada setirnya. Setir kiri ya.
itu kurang jelas. Tempat duduknya ada 4 di sini, di bagian belakangnya ngadepnya berhadap-hadapan ya kayaknya gitu, atau cuman bagasi aja. Oh enggak ada guys, enggak ada tempat duduk lagi. Oke guys, saya kira ini aja reviewnya guys. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jika ada saran lihat komentar. Ini depan, sorry guys. Ini ada apa nih? Hood apa ya? Keren. Pokok spion juga. Kita lihat aktualnya aja ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.